Hey. Para-para people in the world, Indonesia and dunia. Today I'm gonna unboxing sebuah pot, yaitu dari Rincho Tea Pot. Pot yang udah lumayan lama juga sih berkelana di industri Indonesia. Bagaimana potnya? Dan this pot, thick pot kit dengan IO-nya, atau bisa disebut yang bisa dipencet. Di sini udah 3 mode dan sudah USB tipe C juga dan baterai 1000 mAh. Oke. Ngomong-ngomong, this new studio, bro. Jika suka jangan lupa like and subscribe. Oke. Bagaimana isi dalam box ini? Check this out. Airflow control for MTL and DTL. Di belakang box kita bisa lihat dapat satu tick pot, satu cartridge dengan mesh coil 0.8 dan coil reguler 1 OAM, tipe C charging kabel, sertifikat card, warranty card, user manual, and yen lanyard. Sini ada tulisan warning, must be of legal expect in your country, not intended for pregnant or breastfeeding woman, not intended for anyone at risk of heart disease, high blood pressure, diabetes, asthma, or taking medication for depression. Do not use if sensitive to nicotine. Okay. My pot, apa isi dalamnya? 1, 2, 3. Look at this, dude. Yeah. Haha. Sini di pembukaan awal langsung dapat Manto XR IO. Oh. Apalagi isi di dalam. Seperti biasa. Rincho quality sertifikasi and garansi, service, warranty card, and buku manual. Seperti biasa. Fire button, mode indikator, oke. Sudah dipahami. Singkirkan dulu. Please pull up the plug of the pot, then file the juice once full. File insert the plug and the cover. Ya, cara memasak. Yeah, look at this, dude. This one pot kit. Wow, Rincho. Lumayan berat, bro. Gimana ya, kan? Dengan Trinity Alpha. Berat Rincho, berat tipot ini ringan. Oke, di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5 nyala. One, two, three. Oke, sama dengan pot-pot IO lainnya. Di sisi dalam baterai 1000 mAh and cartridge. Wow, this 2 mili. Oke, buka dulu.
Oke. Ini rada basah ini, kenapa ini? No problem. This is one Getrick. 2 mili. Oke. Diisi dalam Getrick. Udah dipasang coil 0,8 ohm dengan 12 sampai 20 watt. Singkirin dulu semuanya. Di dalam masih ada PC. No lanyard, bro. Waduh, mana lanyardnya? Gak dikasih lanyard kita, cuy. Cuma dikasih coil. Coil 1,0 ohm. Oke lah, gak apa, no problem. Gua beli di online, itu di Shopee. Thank you Shopee. Thank you very much. Bro, jika mau isi Getrick sini, kita akan isi dulu Getrick ini. Oke. Ini akan liquid dari Yogi. Dan tunggu sampai 30 menit atau 1 jam karena biar enak disapnya, agar meresap lebih ke dalam kapas. Kita tunggu dulu dia meresap. A few moments later. Di sini gua cuman meng-unboxing dan mereview sebuah pot ini, dan bukan menjatuhkan atau menyinggung sebuah merek, tidak. Dan gua hanya mau unboxing, dan gua juga udah nonton beberapa other, dan gua gua ingin ikut serta lah dalam pembuatan karya-karya seperti ini. Oke. Dan langsung aja kita cicip di spot, dan kita mulai di merah, dan langsung aja kita coba 1, 2, 3. Lumayan gatal di leher, di merah, di posisi yang pertama atau normal. Kalau tadi kita nyicip di posisi normal, sekarang kita cicip di blue atau di hard rank. 1, 2, 3. Lumayan. Once again. Cukup. Mungkin my liquid sultanic. And then yang terakhir di posisi high, yaitu hijau atau green. Ada 3 mode, dari merah yang paling rendah, blue yang paling hard, dan green di hard. Apakah hard enak atau tidak, coba kita tes.
Menarik di height, ternyata tidak begitu tinggi, dan kalau dibandingkan height di Trinity Alpha juga terlihat. Yang lebih ringan karena kayak liquid pre-base di Trinity Alpha dan di Thickpot pakai Sultanic. Gak kalah dengan menggunakan freebase. Ya, ulangnya balik lagi ke budget Anda masing-masing. Jika budget Anda tinggi di atas 400, ya masih banyak alternatif yang lain yang bisa dipilih selain Thickpot. Selain Thickpot ini. Oke, itu aja dulu unboxing dan review singkat Thickpot. Dan satu lagi, untuk yang di bawah umur, jangan coba-coba mainin.